Wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fikum. Berikutnya Ustaz, ya, di layanan pesan singkat. Ya. Nah, di Medan, hamba Allah ingin bertanya, Ustaz, apakah ada hadisnya yang sahih mengatakan sewaktu sholat Nabi Muhammad mengusap wajahnya, ketika selesai sholat Nabi Muhammad mengusap wajahnya, mohon jawabannya. Allahu a'lam bisawab. Hadis tentang masalah mengusap wajah habis berdoa atau habis doa apa salat ya, itu didhaifkan oleh para ulama. Bahkan Imam An-Nawawi sendiri di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa itu perkara yang lemah, dianjurkan untuk ditinggalkan. Ya, dengan demikian tidak perlu mengusap wajah setelah salat. Tidak perlu mengusap wajah setelah berdoa, ya. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu.